Assalamualaikum Timah, Jemah, Leha, Cik Nap, Cik Ros, Cik Yang, Cik Esa, Cik Ton. Kenal tak ni? Ini adalah soft shell crab. Ketam kulit lembut. Apa kita nak buat dengan dia? Selalunya lah kan? Kita akan buat dia salted egg soft shell crab. Ataupun goreng biasa. Ataupun goreng bertepung. Okay, so kita akan buat benda-benda tu lah. Goreng macam tu, style macam tu lah. Masak memang tak lah. Dia selalunya goreng-goreng je. Okay? So, apakah bahan-bahannya? Stand by. Okay? Lepas ni saya bawa anda pergi ke kaunter di sebelah kiri. Ambil nombor giliran. Nombor sekarang adalah nombor 105. Okay? Tunggu sekejap. Rami lah. Okay, dah. Okay. So, apakah bahan untuk buat so, soft shell crab goreng? Inilah bahan-bahan dia. Okay? Kalau anda tak ada tepung celup ke, tak ada tepung bisari ke, tak apa. Guna je tepung jagung. Ataupun tepung gandum. Masukkan. Okey. Okey, banyak ke dia? Tak banyak sangat kan? Okey, sikit cukup. Okey dah. Lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan lain. Lepas tu kita akan pecahkan telur juga dan masukkan dia. Okey. Sekejap, saya ni jenis bila buat kerja terus menyimpan. Tak reti nak letak kat luar. Okey. Nampak tak ni? Serbuk jintan manis. Kita kasih taruh sikit adik manis. Satu sudu. Satu sudu kicik adik manis. Lepas tu kita ada ini serbuk jintan putih adik manis. Kasih sikit, satu sudu. Kasih dia perasa lah, berasa lah. Ini lada putih, satu sudu. Semua satu sudu. Serbuk cili, kasih satu sudu. Okey. Mana pergi Sugita? Lama tak jumpa. Sugita ke nama dia? Yang masak dulu, yang YouTube tu, yang jadi... Apa orang negeri Perak bagi dia satu apa tu? Apa nama dia? Sugita-gita? Sugi. Serbuk ketumbar satu. Rindulah dengan masakan dia. Okey, sudah? Okey, sudah kan? Kasih campur. Bye-bye kasih campur eh. Okey. Macam puspa wangi pula ya. Jangan nak mengasingkan, tapi yang ini dicampurkan untuk dimasak. Okey, masukkan dengan tepung tadi tu kan. Okey, dah. Okey, what you do next is, senang aja. Okey, kita ambil, mana pula pisau saya ambil pisau. Okey, kita ambil itu telur, tulur, kasih pecah sama itu tulur masuk dalam. Okey, kasih pecah tulur, masuk dalam, kasih saya 2 saat saya mau basuh tangan. Kita kasih on dulu ini api. Okey, kasih panas itu kuali. Sementara itu kita kasih ini campur dulu, kasih pecah, kasih campur. Nanti itu soft shell crab kita mau kasih masuk ini dalam, kita mau kasih dia tepung. Lepas tu kita mau goreng sama dia. Mak kau, kamu goreng sama dia. Okey. Kita goreng sama dia. Sekejap. Okey. Alhamdulillah, syukur nikmat. Okey, kalau dia rasa berketau-ketau, kental, masukkan sedikit air. Okey, jangan risau, kita kacau dia. Nanti dia akan melekat juga. Sebab ada tulur, jangan berketul-ketul. Okey, kacau lagi. Sampailah adunan ni semua sebati. Okey, tunggu satu saat sekejap. Okey, so ni dah tadi campuran-campuran tu semua dah campur. Lepas tu kasih garam sikit eh, rasa kasih garam. Okey. So ni saya pakai ni lah. So ni. Okey. Jap. Alright. Okey, tengok ni. Kita ambil satu soft shell crab ni. Okey. Dia memang lembik, dia memang lembut. Okey. So kita masukkan dengan tepung ini. Make sure minyak betul-betul panas ya. Dan kita goreng terendam. Itu dah panas ke? Cik suami kata saya dah panas lah, dia kata. Okay. So, kita angkatkan dia. Okay. Dan kita junamkan dia ke dalam minyak. Okay. Mana panas lagi? Dah panas ke? Dah. Nasib baik panas. Cik suami saya kata dah panas. Okay.
Okey, sekejap kita ambil lagi. Okey, pusingkan dia. Macam ni lah selalu yang kita makan, anak saya makan dekat restoran Jepun. Gitu. Cantik kejadiannya. Okey, macam ni. Balikkan. Tahu siam tak? Kalau tak tahu siam, Google je lah. Okey, lupa pula nak ajar anak siam. Gitu. Okey, so lepas tu nanti sampailah habis. Okey, nampak ni. Sampai habis. Okey. Nampak tu. Biar dia betul-betul terendam ni ha. Masuk dengan dia punya ni barulah sedap. Lepas tu dia kena garing-garing bila kita makan kukrak-kukrak. Okey. Favorite anak dara saya ni. Kita kangkang dengan dia sikit kaki-kaki dia ni biar nampak dia soft shell crab. Okey, buatlah sampai habis. Okey. Okey, tunggu kejap. Dah siap masak dish, kita kembali lagi. Okay. Alright, bagi anda yang bertanya di manakah saya dapat ketam, ketam apa ni, soft shell crab ni. Ketam soft shell crab ni dari ketam ketam. Okay, dia boleh hantar fresh kepada anda. Terus. Tak payah nak lalu Penang, nak lalu Ipoh, Perak, tak payah nak lalu Kedah, Lestak semua tak payah. Okay, straight ke rumah anda semua. Siapa yang suka makan soft shell crab, ketam kulit lembut, boleh pergi ke IG ketam. Boleh order. Dia ada ketam ni juga dengan ketam yang kita buat macam fatty crab yang saya masak kemarin. Okey, nak buat chili crab, okey, boleh guna juga ketam daripada ketam. Okey, so boleh beli dengan dia. Penghantaran laju. Hari ni order, lepas subuh sampai. Okey, so sangat-sangat bagus. Okey, so ni macam dah masak, saya angkat dulu. Nak tunjuk pada anda semua. Okey, ketam saya dah masak. Okey, ini dia. Color dia ala-ala golden. Soft shell crab. Ini saya rasa dia punya better. Sedap ya amat. Anak dara saya tengah kelas ni. Tengah kelas. Ni, kejap lagi dia bangun ni. Mesti dia turun ni. Okey, here you go. Okey, ini ketam ni saya potong dua ni. Saya potong dua. Ada yang saya tak potong dua. Ada yang saya potong dua. Tengok pada keadaan ketam tu. Kalau kecil saya tak potong dua. Yang besar saya potong dua. Okey. Nampak? Yeza, cantik. Sedapnya ya Allah. Ini kalau makan panas-panas ni, terbaik soft shell crab. Ni sikit lagi. Ni saya tak belah dua lah. Anak dara saya makan, dia ada seorang makan yang besar. Okey, nampak ni? Okey. Tunggu saya kurang sampai habis ya. So pergi Google sekarang, Google pula, pergi tengok IG. Underscore ketam. Okey, tunggu sana. Okey, nampak tu ketam saya dah siap. Ada lebih sekor saya nak angkat. Okey, dah masak. Okey, nampak ni. Gitu. Okey, dah siap dah masak ketam saya. So apa kita buat? Kita cantikkan dia sikit, taburlah daun bawang. Gitu. Soft shell crab, alamat NTS. Gitu. Sedapnya makan kerakuk-kerakuk-kerakuk ratah begitu saja. Tak sedar okay. Alright. Okay, so selamat mencuba soft shell crab goreng ala Maria Tuku Sabri. Boleh beli di IG underscore ketam. Okay, tengok ni. Cantik. Selamat mencuba.